Selamat datang di Sri Hartati Berbicara 1. Pada episode kali ini kita akan berbicara sedikit tentang degradasi etika sosial berbangsa. Jadi salah satu alasan yang mendasar yang dialami kehidupan berbangsa di era demokrasi ini adalah kecenderungan terjadinya proses degradasi etika sosial atau terjadi kecenderungan krisis akhlak di tengah masyarakat sehingga telah memunculkan terjadinya beragam bentuk anomali sosial di masyarakat. Sebagai contoh, persoalan perilaku seperti korupsi, narkoba, minuman keras dan oplosan, eksploitasi sumber daya alam, pergaulan bebas, rendahnya sopan santun, dan rasa hormat antara muda dan lebih tua, malas-malasan, kebut-kebutan di jalan raya, melanggar rambu lalu lintas, meningkatnya perilaku kriminal, konflik sosial, dan lain-lain. Jika kondisi ini terus berlanjut, sangatlah mungkin akan memunculkan terjadinya ancaman krisis sosial yang semakin parah dan mengarah pada proses disintegrasi sosial. Bahkan tidak berlebihan bila mengarah pada proses disintegrasi bangsa. Selain itu, bangsa ini juga akan sulit menjadi bangsa maju dan berkompetitif. Demikianlah episode Sri Hartati Berbicara 1. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya.